nyampe di tempatnya, tapi bukan tempat parkir yang kemarin. Rencana kita mau makan dulu sarapan, nyari tempat yang teduh. Sebelum lanjutin trek, kita sarapan dulu. Melewatin jalur yang ada airnya, air meluap. Kita lanjutin trek, masih nyari jalan tapi nggak nemu-nemu. Padi, padi tanglet, jeruk Arjuna sing pun tinggi. Jeruk niku kalah sih, ngandap tunggal, ngandap tunggal, ngeden. Oh, berarti sing ngandap. Gih, ngapun tuh sing ngambil apa bang Arjuna? Niku gak ngapun tuh gih, ngecara aku nambah tuh kertas. Binarong. Ngandap tunggal, misalnya niku ngetan mawon. Nah, sing setunggal? Niku ngandap, ngandap, ngomong ngetan. Oh, ngandap pergi? Gih, nanti ku lurus kan, nanti ku bantu ngasal-ngasal gih kok. Ratusan. Oh, berarti lewat niki pergi sakit. Oh. Sun pak nggih. Matur suwun pak. Itu gubuk yang tadi kata bapak-bapak. Udah nyampe, hampir. Tapi kayaknya masih jauh. Suaranya agak samar-samar. Suara jeruk. Ada jalan persimpangan ke sana mah ke kanan, kita ambil yang lurus. Kita hampir nyampe, ada persimpangan lagi yang lurus sama yang ke bawah. Kayaknya kita ambil ke bawah. Jalannya agak curam, jadi kita harus hati-hati. Banyak semak-semak. Terus lek. Oke, lu sing kae. Udah kelihatan jeruknya. Sudah kelihatan.
Juruk Arjuna. Dulu namanya Juruk Binaro, sekarang diganti Juruk Arjuna. Udah nyampe. Sangat cocok buat healing. Selalu bareng kameramen. Seperti biasa. Menikmati kopi. Dikarenakan cuaca mendung dan agak gerimis, kita putuskan untuk pulang.